Panas ya? Iya. Tapi di sana mendung loh. Masa? Iya. Bagus banget nih liburan nggak kemana-mana. Jalan yuk. Kemana? Gimana kalau kita main hujan-hujanan? Hujannya sebelah mana? Panas. Apa lagi? Gimana kalau kita ajak Kak Gelar, Kak Sugeng, dan Kak Agus camping? Camping? Tema kita gimana? Bisa jadi. Gue juga. Setuju. Setuju ya? Setuju. Coba sekarang telepon. Gimana tuh mereka? Oke. Kita telepon ya. Ini dia nih, mereka nilai aku. Enggak, udah deh, kita samperin aja yuk. Yuk. Kayaknya mereka di warkop sono deh. Yuk, coba kita cek. Hai, Kak. Halo. Lagi pada ngapain nih? Adalah ngapain sih? Lagi gabut tadi kita lagi pada ngopi, ngobrol. Lagi ngopi. Tapi kayaknya kita ngobrol. Gimana bedanya? Wah, kemah seru. Ayo, semuanya lah. Ayo, yuk. Ya, kenapa enggak pas dulu, dilepas. Nah, gimana? Kenapa enggak camping aja? Itu kayak lama maksudnya tadi. Itu kayaknya gara-gara pakai handphone deh. Jadi enggak kedengeran. Kebanyakan makan bedak sih. Oh, iya. Bedak makan. Oke. Kalau gitu kita kemah sekarang ya. Yuk. Ayo kita siap-siap dulu sekarang, Mbak. Let's go. Yuk. 2000 years later. Guys, sini deh. Kita checklist yuk. Apa aja sih yang kita butuhin untuk berkemah? Jadi kita tuh butuh tongkat. Oh, tongkat ada nih Kak. Kita ada tongkat nih. Wah, tongkatnya banyak ya. Ada tongkat medium. Oke. Siap. Apa lagi Kak? Kita butuh tambang, Pak. Wah, butuh tambang. Siap. Tambangnya ada ya. Mantap. Ya, tambang mana sih? Cukup ya? Cukup. Coba sih. Cukup. Kita butuh tenda, Pak. Tendanya tadi, oh sebentar, Pak. Tendanya ada nih, kayaknya nih. Nah, ini kita ada tenda nih, Kak. Tendanya cakep. Made in Finlandia. Wow, keren. Wah, kerasa banget Finlandianya ya. Wah, berat banget sih. Lanjut, berat banget nih, Pak. Terus, Kak, aku lupa tuh. Kalau kita mau buat tenda, pakai apa, Pak? Sajadah. Oh, kita pakai itu. Pakai tiang panjang. Oh, ini tiang panjang ada nih, Kak. Sih. Kita butuh patok. Patok ada ya. Ada ya. Itu patok, Kak. Itu nanti beda yang patok kita. Kita tinggal aja, Kak, ya. Gak apa-apa ya. Kita masa mau gantung baju di sini?
Oke guys, let's go. Halo guys, kali ini kita akan bersama-sama camping ke Gunung Sindur ya. Coba sekarang kita cek dulu perlengkapannya. Kak Gelar sebagai navigator, dia memegang kompas ya teman-teman. Ini namanya kompas yang dilihat dia sama Kak Gelar biar nggak tersesat ya. Kemudian Kak Tiara dan Kak Ayla sudah memegang tenda, dan Kak Tiara memegang tongkat dan tali, Kak Agus memegang patok tenda ya. Oke guys, let's go sekarang. Kita pergi. Wah, tadi kita jauh banget ya perjalanannya kak ya. Wah, tapi alhamdulillah nih kita udah sampai di bumi perkemahan kita tuh. Lihat ya, bumi perkemahannya indah sekali. Wah, yeay. Oke, sekarang kita akan sama-sama mendirikan tenda yuk. Ke sungai? Iya, kita diri tenda di sungai ya. Oke, sungai. Oke, siap-siap. Oke. Wah, enak banget dalam tenda nih. Hangat dan juga bisa melindungi kita dari panas terik matahari dan juga dari turun dinginnya hujan. Wah. Alhamdulillah. Oke, kita tinggal ngambil barang-barangnya aja nih Kak Agus ya. Iya, tinggal dimasukin aja Kak. Oke, siap nih. Berarti kita udah ready tendanya nih guys. Alhamdulillah. Yeay. Siapa yang mau tidur di pojok? Oke, okay, siapa yang mau tidur dalam tenda nih? Kayaknya Kak Gelar cocok nih tidur di pojok ya gitu. Oke, okay, di pojok. Nanti Kak Agus sama Kak Sugeng di tengah-tengahnya nih, enggak apa-apa nih. Aku suka di tengah-tengah. Good. Nanti tapi nanti tenda yang buat Kakak Pembina Putri berbeda lagi ya. Jadi kita enggak satu tenda gitu. Ini buat tenda yang buat Pembina Putri aja Kak Agus ya. Betul. Benar sekali. Oke, okay, yuk kita nata barang-barangnya yuk. Yuk, kita masukin. Ya, oke, okay, let's go. Several days later. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, kita sudah melaksanakan
perkemahan. Selama berapa hari kita ada di kerja? 3 hari. Wah, kita kemah selama 3 hari, 3 malam. Iya. Wow. Kalau bagi yang tidak biasa, 3 hari itu berasa 3 tahun. Tahun, ya? Iya. Jadi kita juga sudah beresin semua nih tendanya teman-teman ya, karena ini sebetulnya kita pulang nih, bener nggak? Bener. Oke, jangan lupa. Rumah nih, di pasarnya nih tendanya, jangan lupa ya diberesin tendanya, dilipat yang rapi juga. Oke. Okay. Tongkat-tongkatnya jangan lupa dibawa. Iya. Patok jangan lupa, patok. Patoknya juga jangan lupa ketinggalan. Patok ya. Sering hilang dan jangan lupa. Yang pasti diri kalian jangan lupa ketinggalan, oke? Okay? Kalau gitu kita sekarang balik dulu teman-teman, oke? Okay. Yuk balik yuk. Balik yuk, sayonara, bye bye. Sayonara. Balik yuk. Man, sayo.